share lagi. Di Potino ternyata Ses, Opi dan juga Rats masih saling berhati. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayah Marpaung, nick in-game saya Topek, dan umur saya 20, asal dari Medan. Dan hobi saya main game, dan sampai saya berfokus untuk main game sampai try hard untuk bisa masuk e-sport. Awalnya gue dikontak sama Bang Wanted untuk masuk e-sport ini, dan awalnya sih saya agak ragu karena juga nggak ada kenal sama player-playernya kan. Tapi setelah saya cari tahu itu playernya kayak bagus-bagus banget, malah lebih jago dari saya. Malah saya yang harus berkembang terus supaya bisa setara dengan mereka. Dan awal saya datang ke GH itu saya kira itu bakal kaku atau gimana, ternyata balik lagi mereka itu kayak ngerangkul gitu, malah lebih enak dari sebelum-sebelumnya, kayak lebih ke keluarga lah gitu. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya sebelum masuk e-sport, dan itu bareng teman-teman saya sih. Ya, mencoba turnamen-turnamen banyak, dan ada trial yang experience saya kami inginkan lah gitu, tapi nggak bisa lolos karena itu trialnya sangat sulit, dan akhirnya kami pecah ngambil jalan masing-masing. Dan saya pernah masuk e-sport ya, tapi udah alhamdulillah walaupun nggak bareng teman-teman, tapi hasilnya tidak memuaskan, dan saya coba try hard terus, dan akhirnya saya dapat tawaran dari e-sport ini, dan alhamdulillah itu suatu kebanggaan sih menurut saya sendiri, walaupun harus bisa dengan teman-teman saya yang dulu. Harapan gue di sesi bakal bisa nunjukin kalau gue itu bisa melebihi player-player lain, dan bisa memborong juara-juara turnamen major, minor, semuanya lah, apalagi FFML. Mudah-mudahan bakal top 1 di FFML season ini. Dan satu lagi, paling PR yang berat buat gue itu nyatuin chemistry bareng tim-tim ini, karena kan belum ada yang kenal. Dan bentar lagi bakal banyak turnamen-turnamen major dan FFML, itu PR yang berat banget sih buat saya, tapi saya tetap semangat karena tahu kapasitas tim saya sangat kuat. Karena posisi dan jenis bobo bayi itu kebiasaan, karena mereka terjebak di dalam peruangan yang cukup sempit dan harus berhadapan dengan teman-teman dari Epic. Dan lagi terpaksa, Uza kali ini mencoba untuk menjurus tim Epic ke ruangan yang lain karena udah ada lain yang. Nama gue Muhammad Rafli, bisa dipanggil Api. Nick in game gue Lunza. Umur gue 16 tahun. Asal gue dari Jakarta. Hobi gue nggak cuma main game sih. Kadang gue bisa main bola, apapun itu dah, semacam olahraga lainnya. Emang sih hobi gue main game. Makanya bisa masuk dunia e-sport. Cuman nggak langsung masuk dunia e-sport sih. Banyak banget perjuangannya, jatuh bangkitnya. Gue pernah trial di e-sport lain lah, nggak perlu disebutin. And ya gue gagal. Lu tahu sendirilah, masuk e-sport ya nggak gampang. Ya dari kegagalan itu gue banyak banget belajar dari situ. Gue terus berjuang belajar. Ya karena gue pengen banget masuk e-sport. Setelah gue banyak gagalnya, akhirnya gue bisa masuk SES. Seneng banget sih bisa masuk SES. Karena gue banyak banget gagalnya, banyak banget perjuangan gue panjang banget. Ya gue bakal berusaha keras sih supaya mendapatkan hasilnya maksimal dan sebaik mungkin.